Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi video log hari ini bersama dengan saya Azril Nazli alias, dan ikuti saya berceloteh sambil memandu. Saya dalam perjalanan daripada Kota Warisan Sepang ke pejabat saya di Jalan Ampang Tower 3 melalui Max, Highway Max, maju expressway, kemudian masuk di susur keluar Bukit Jalil dan terus guna MRR untuk ke Jalan Ampang. Dijangka dalam masa 40 minit saya akan tiba di destinasi. Jadi topik hari ini bermula dengan hari ini saya tak nak cerita sangat pasal kereta ni. Saya nak cerita pasal hobi saya. Jadi hobi saya sebenarnya adalah sim racing ataupun simulation racing. Jadi bagaimana saya bermula hobi ni, sebenarnya bermula dari kedai arcade. Dulu saya belajar di Unit 10 Sebelum Unit 10 tu, namanya Unit 10, ianya dikenali sebagai ILSAS, Institut Latihan Sultan Abdul Aziz. So, saya dalam kos engineering lah time tu. Jadi saya outing ke Bandar Kajang. Suka Bandar Kajang tu ada satu kedai game. Saya memang suka main game. Daripada zaman saya kecil-kecil, saya suka main Street Fighters. So saya ke Bandar Kajang tu mencari arcade game, habiskan duit bapak saya tanpa beritahu dia orang lah kan. Dapat 1-2 round Street Fighter sebab saya dah cukup lah, hilang lah saya punya stres belajar dekat universiti lah kan. So saya masuk lah ke dalam arcade game ni tengah-tengah bus stand Kajang tu. Tiba-tiba saya nampak, apa tu? Daytona USA, bunyi dia bunyi dia punyalah kuat. Daytona dia lah, saya tak ingat lah, macam tu lah. Lepas tu saya nampak lah orang main lah kan. So masa tu set dekat Kajang tu ada 4 unit multiplayer. Bukan main lawan komputer seorang-seorang, dia boleh main lawan komputer dan lawan player lain. Jadi saya interested dengan multiplayer ni. So masa tu mahal juga, sekali main game RM1, mahal lah juga kan. Kajang tu naik motor, isi minyak motor pun RM1 juga. Tu cakap kau, 4 kali main RM4 habis lah saya punya allowance nak hidup dekat Unit 10. So saya main, saya seorang kawan saya lagi nama Zaki, pun dealer juga Daytona ni. Jadi kawan saya ni mechanical, saya electrical. Dia EE, saya pun EE, lupa sama kos. Tapi gila main Daytona ni. Jadi tiap-tiap minggu kan pergi sana nak main Daytona USD. So belajar lah drift. Takkan nak buat kat kereta sendiri, walaupun saya time tu dah belajar bawa kereta secara haram kata bapak saya. Tapi tak adalah gila nak buat drift kat situ kan, sebab pengaruh cerita ni Initial D, cerita anime yang sangat popular pada tahun zaman saya membesar tu lah, early 1990s lah kan. So drift time tu dah start lah. Jadi Daytona ni yang short ni, dia boleh drift dekat beginner, cross ke, advance ke, expert, semua cross boleh drift. Tak drift memang kena tinggal lah. Jadi saya suka advance ni. Mula-mula saya suka cross apa ni, beginner yang oval tu kan. Sebenarnya Daytona tu cross beginner dia, dia satu turn tu saja kita boleh 2-4 masuk G2 dan 4 sebab mungkin dia akan drift. Dan kalau anda on the line, atas on the line putih nak masuk pit tu, anda boleh terus. Jadi ada sebenarnya, kalau orang tak tahu, dia cuma ingat satu tempat je drift. Sebenarnya ada 3 tempat drift Daytona ni dekat beginner tu, 3 point. Jadi saya cukup enjoy main beginner, boleh drift 3 kali. Lepas tu advance lah, advance paling gila lah, naik bukit-bukit macam Mount Panorama. Expert pun lagi gila, dalam terowong semua, drift lah macam tu. Jadi Daytona USA ni arcade yang menyebabkan saya pick interest saya terhadap kereta dan motorsport. Daytona USA. Lepas tu saya layan Sega Rally, lepas tu Ferrari 458 Challenge. Jadi segala benda yang berkaitan dengan drift saya suka, kereta saya suka. Dan paling ultimate saya suka ni lah, apa nama dia,
Metal Gear yang versi nombor 2 punya. Toge. Fuck, gila. Dan kereta kegemaran saya Impreza 22B. Jadi selepas gila dia tu lah, saya gila tu lah. Yang Toge game tu, Metal Gear nama dia. Ada lagi kot rasanya. Dan bila dah berjaya, dah ada kemampuan, saya move kepada PlayStation. Dan saya beli PlayStation semata-mata nak main Gran Turismo. Saya start mula dengan Gran Turismo yang kat PS2. Start dengan PS2 punya lah. Lepas tu PS3, lepas tu PS4. Sekarang engine dipanggil Gran Turismo Sport. Jadi memang Gran Turismo ni mencorakkan minat saya dekat genre sim racing ni lah. Jadi jika anda nampak orang main Gran Turismo tu, janganlah kutuk. Semua orang bermula dari bawah. Saya bermula di konsol, start daripada PlayStation 2. Lepas tu saya ada PC yang tak berpelarat. Saya mainlah Toka BTCC. Saya ingat lagi Toka BTCC. Lepas tu saya stop racing. Saya layan World of Warcraft bertahun-tahun lamanya. Saya layan benda tu, gila ya benda. World of Warcraft, wow. Yang baru-baru ni baru launch, wow, klasik. Aduh, saya pun tak tahan. Tengok lalu kalau saya sekarang ni, masalah saya ada masa ke tak masa nak main game. Sekarang ni saya hanya fokus di satu simulator, nama dia iRacing. Anda boleh google iRacing ataupun boleh pergi ke direct website dia, www.iracing.com. Dia untuk PC saja. Dan yang bestnya, dia optimize untuk virtual reality. Jadi ibarat saya pandu kereta sebenar ni, saya boleh berlumba dengan selamat menggunakan iRacing. Ya, iRacing ni unik ni, macam Daytona juga. Dia hanya multiplayer sahaja. Daytona ada juga single challenge kat lawan AI, tapi iRacing ni tak ada. GT Sport pun at least ada AI nak lawan. iRacing pure. Kau nak lawan kau kena lumba dengan manusia. Lumba dengan orang depan tu. Macam itulah. Berlumba dengan manusia ni, perangai macam-macam. Perangai langgar, race bersama-sama rapat. Jadi macam-macam perangai dan macam-macam manusia. Dan player-player ni datang daripada serata dunia menggunakan internet untuk berlumba. Dan yang bestnya, saya ni daftar ni ada rating masing-masing. Kita ada rating. Kalau rating saya 1500, sistem akan cuba cari pelumba yang daftar perlumbaan pada pukul 9 pagi nanti. Sekarang pukul 9.19, saya pukul 10 lah. Pukul 10 pagi saya nak daftar, nak race Mazda Cup. Jadi saya klik daftar, saya nak race pada pukul 9.30 lah. Jadi 30 minit tu saya gunakan untuk berlatih lah, practice dulu kan. Contohnya Mazda Cup dekat Laguna Seca. So pukul 10 tu saya akan dimasukkan dalam sistem. Sistem beritahu, okay, race dah nak mula. 12 orang yang daftar tu, beratus-ratus orang, tapi dalam satu perlumbaan tu 12 orang je boleh masuk. Daytona ikut 8 maksimum kan. Ini 12 orang, semua manusia. Takkanlah saya nak 200 orang yang daftar tu, sistem akan randomly pilih, tak. Sistem akan susun ikut driver rating. Driver rating ni perkara baru. Jadi katakan 6 orang berlumba, okay, saya berjaya loris dengan selamat, dengan selamat saya dapat kosong insiden dan lesen saya dinaikkan daripada D naik C ke. Maksudnya saya race perlahan-lahan pun saya selamat. Tapi itu bukan goal racing ni, nak race laju tapi selamat. Kalau race perlahan-lahan, rating saya turun, safety naik, lesen naik, tapi rating saya rendah gila. Jadi saya sentiasa dipadankan dengan pelumba-pelumba yang teruk, okay. Jadi saya start, contohlah saya start dengan 1350 lah kan. Okey lah, saya nak target, saya nak dapatkan better experience, better racing experience. Saya kena naikkan 1350 tu ke 1450 dulu. Target 100 point. Jadi nak naikkan 100 point ni, saya kena finishing daripada 12 orang tu, saya kena finish top 5 tau. Dah lah race kena selamat, tapi kena pula competitive top 5. Itulah cabaran itu, dalam career mode. Jadi untuk orang gamers ni, dia tak nampak elemen-elemen macam ni. Dia rasa ni benda ni grinding. Jadi untuk racers yang minat motorsport ni, oh, kita race dengan 12 orang manusia. Jadi cubalah skill set saya berlawan dengan 12 orang, dapat nak finish top 5. Kita melawan skill, bukannya kita langgar orang depan ni. Kalau orang ni macam taxi ni, hempit saya kan, bagai saya terbalik kan, boleh lah dia hempit saya. Tapi saya tak agak lah nak marah kan, saya nak langgar dia. Bila saya langgar dia,
dia boleh report. Oh, Azri langgar saya lah. Jadi account saya boleh kena tahan ataupun kena ban sebab melanggar dengan sengaja. Dia mungkin hebat saya, dia tak sengaja macam kes taksi tadi tu. Sebab dia ambil selekoh laju, lepas tu dia pun baru nak belajar. Dia terlanggar lah. Jadi sebenarnya air racing ni satu, orang cakap apa, satu medan di mana saya boleh melepaskan gian saya nak berlumba. Tapi bukan di jalan raya, dunia simulasi, tapi menggunakan elemen-elemen seperti dalam dunia yang benar ni. Jadi untuk drop gear dalam air racing, saya kena macam bawa kereta betul, kena helium tu. Pegang steering pun sama macam dalam masa kita belajar memandu, pukul 3, pukul 9 kena pastikan jarak selamat. Walaupun dalam perubahan tak boleh follow terlalu lapat sebab ada elemen latency. Unless anda menggunakan Unify ataupun fiber daripada time, anda boleh follow rapat gila. Jadi sistem ingat anda apa tu, duduk dekat Amerika Syarikat dan latency anda sangat-sangat rendah dan mampu untuk berlumba dengan selamat. Jadi macam pertama kali saya jumpa Daytona USA itu, macam itulah saya anggap iRacing ni. Dah 4 tahun saya layan iRacing daripada 2015 sampai sekarang masih aktif dan saya masih hanya berlumba. Bukan saya tak suka race kereta laju, saya hanya suka berlumba kereta perlahan macam Mazda MX-5 yang basic tu, yang bayar RM169 setahun tu. Itulah contohnya hari ni di Laguna Seca, esok pukul Yamaha Rusa Summit Point Tulan dekat Charlotte. Jadi saya tetap race kereta yang sama sebab saya nak berlumba dengan orang yang sama skill dengan saya. Katakan saya skill 1700, saya akan berlumba dengan 1700. Lama-lama saya seronok dapat side by side racing menggunakan otak bagaimana untuk menang. Walaupun kita tak laju, kita sama laju. Jadi kita gunakan akal dan fikiran bagaimana saya nak kalahkan orang depan. Contoh orang depan ni ada GT Wing, saya tak ada GT Wing, macam mana saya nak improve cornering saya dekat selekoh. Dia advantage, saya tak advantage. Jadi itu nama dia racecraft ataupun seni berlumba. Jadi iRacing ni sebenarnya mengajar kita seni, seni berlumba. Bagaimana nak berlumba dengan selamat tanpa apa tu, dengan tata cara yang betul lah. Maksudnya kita akan berlumba dengan penuh tipu helah tapi tak ada kontak, tak akan menyebabkan pelumba depan dilanggar ke. Kita gunakan tipu helah, skill set, teknik, kesabaran, semua tu dalam satu, dalam satu, dalam satu elemen ni. Mengajar bagaimana nak pilih race line awal-awal. Perlumbaan sebenarnya adalah macam main catur, macam main chess. Kita rancang awal-awal kita punya pergerakan. Memanglah pertama kali kita lumba tak akan menang. Jadi dalam racing jangan fikir nak menang, fikir selamat dahulu. Oh, kita bawa kereta $68,000, kereta race car kan, mestilah kita nak habiskan perlumbaan dengan selamat. Tak ada accident, suspension okay, dan yang kelakarnya, yang bestnya, tempat tiga ringgit 90 sen. Okay, nasib cukup. Tak saya ni nak kena ke kiri. Yang bestnya ada safety rating. Jadi safety rating menunjukkan betapa betapa apa ni, selamatnya anda sebagai seorang pelumba. Sekejap, saya kena undur. Bahaya, 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 sangat bahaya. Saya kena ke kiri. Jom lah. Dia terlupa letak kat mana dia punya pantai kot. Okay, berbalik kepada iRacing tadi. Kita ada dalam iRacing ni menyimpan rekod perlumbaan setiap perlumba. Orang ni, so saya boleh tahu pattern orang ni perlumba selamat ke tak selamat berdasarkan safety rating. Kita boleh tengok, oh, okay, Kasim, katakan Kasim perlumba 3 perlumbaan. Saya boleh tengok Kasim profile atau tengok last 10 races by Kasim. Lepas tu kat last 10 races saya klik result. Dekat result tu ada indicator nama dia incident. Jadi untuk perlumbaan katakan 10 pusingan di Lintang Rabu Kayama, saya boleh tahu berapa banyak incident yang berlaku. Dia langgar orang ke, dia terpusing ke, semuanya apa tu, semuanya saya boleh tahu. Okay, sebentar ya, ada telefon.